Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Pagi ini kita kedatangan paket spesial, guys. Ini dia paketnya. Meja lipat Naturhike. Ini ada 2 paket, guys. 3 ya. Yang paling bawah adalah meja lipat Naturhike IGT untuk grill dan kompor yang model terbaru 2022. Dia model bahannya kayu ya. Sedangkan yang atas adalah meja lipat Naturhike aluminium yang sudah cukup lama beredar, namun baru kali ini restock lagi. Jadi bagaimana penampakannya? Yuk kita lihat review dan unboxingnya. Namun kita bikin 2 konten ya, yang bawah dan atas kita pisah. Ya, ini 2 meja ya. Karena dia aluminium, jadi packingnya kecil, guys. Dan memang nggak terlalu berat. Kalau yang ini baru Naturhike IGT dari kayu. Kita buka saja yang ini dulu ya. Ini barangnya baru masuk, guys, dari China. Dan baru pertama kali satu-satunya di Indonesia yang unboxing dan review meja ini. Memang meja jenis IGT Naturhike itu ada beberapa macam tipe ya, guys. Masuknya salah satunya ini. Kalau ini yang paling simple kalau menurut saya, minimalis, karena dia bukan tipe sliding. Kalau yang kemarin kita review terakhir kan kayu tapi sliding ya. Kalau ini bukan sliding. Agak rapat sekali ini paketnya dan cukup berat. Ini bobotnya sekitar 8 kilo, guys. Ini dia barangnya. Cukup berat. Ini dia paketnya. Kita buka saja. Ya. Mewah sekali, guys. Ya. Tasnya saja sudah begini. Sangat mewah. Ini kita taruh di bawah saja supaya tidak menghalangi. Dia tasnya terbuat dari Oxford 600D. Lihat, sangat praktis dan sangat mewah. Nah, kita buka saja, guys, isinya. Rapi sekali dan presisi ini tasnya, guys. Kita cek kelengkapannya. Oke, ini dia isinya, guys. Ya, ada buku manual cara perakitan dan ini top table-nya
dia terpisah ya. 1, 2, 3, 4. Ini top table-nya ada 4. Jadi ini modelnya bukan sliding, tapi hanya ditaruh saja, guys. Halus sekali dan sangat mulus. Ini nanti kita taruh saja gitu di atasnya. Seperti biasa, produk Natur Hike ini memakai kayu yang berkualitas dan sangat rapih pengerjaannya ya. Tiap sudut bagian depan maupun belakang ini semua sama rata dan sama halusnya. Dia ada 4. Oh, enggak 4, guys. Ini masih ada lagi. 1, 2, 3, 4. Ini masih ada 5, 6 ya. Jadi ini nanti kita pasang sesuai kebutuhan. Kalau tidak dipasang kompor atau grill, ini full dipakai semua 6 top table. Dia ukurannya 84 ya, guys. 84 kali 40 kali 40, kurang lebih hampir sama dengan yang model sliding. Nah, ini yang luar biasa. Dia relnya pakai stainless steel. Ini ada penguncinya, pengaitnya, bakelnya ini ya. Dan dia pengaitnya itu pakai stainless steel. Jadi stainless ini yang L ya, yang L lalu disikukan. Cukup rapi, guys. Kita lihat lagi, ini ada 2 ya untuk rel, untuk bidang rel. Ini ada 2. Lalu kita dapat kaki-kakinya. Nah, ini 1, 2. Ini semuanya posisi belum terangkai, guys. 3, 4. Lalu ini 5, 6, 7, 8. Ada 8 semua ya. Ada 8 kaki. Ini kaki kan 2 ya, 2 kanan kiri 2. Lalu ini untuk palangannya. Ini cantik sekali, ada label Natur Hike-nya. Dia terbuat dari plat besi. Ini besinya, kayunya ukuran 2,5 kali 2 ini, guys. Sudah, nggak ada apa-apa lagi. Tasnya bagus, rapih. Ada busanya juga. Jadi dia sangat cantik. Oke, kita coba rangkai ya, guys. Nanti jadinya seperti apa? Kita lanjutkan sebentar lagi. Kita coba rakit dari kakinya dulu ya, guys. Ini saya bisa pastikan kayunya terbuat dari bahan jati premium ini, guys. Dia oven kering kayunya. Kalau kayu sudah oven kering itu nggak khawatir berubah ya, guys. Dia lifetime-nya sangat tinggi. Jadi sampai puluhan tahun juga dia tetap akan terjaga. Ukurannya seperti ini, presisi terus dia. Ini kunci-kuncinya sangat bagus ya. Dan jarang ada ini di yang jual di sini nih. Klaim-klaim dan kunci-kuncinya. Jadi kalau kita mau bikin ini agak sulit. Kalau
kayunya saja mungkin masih banyak kita bisa beli dan kita ini ya. Tapi kalau ini kunci-kunci baut-bautnya ini yang agak susah guys. Kalau rel ini juga kita masih bisa ini. Ya, kita coba saja pasang guys. Kita lihat instruksi manualnya. Pertama itu rangka ini ya. Yang rel atasnya kan. Nah, atasnya itu seperti ini. Jadi kita tidurkan dulu. Ini dua kanan dan kiri kita tidurkan. Ini kita geser dulu. Ini top ini terakhir ini gampang ini. Karena ini kan cuma tinggal ditumpangkan saja di atasnya. Yang paling penting adalah kerangka ininya guys. Ini kan ada pin ya. Ini pin ini kita taruh masuk di sini. Nah, ini di sini kan ada lubang tuh. Kita masukkan langsung di sini. Nah, seperti ini guys. Tuh. Ya. Masukkan satu per satu. Ini terbalik. Biasanya kalau produk-produk ngatur hack ini nggak sulit guys, cukup mudah pemasangannya. Karena dia sudah presisi ya, sudah lubang-lubangnya sudah pasti ini. Masuk sini, yang ini juga sama ini pasangannya ke sini. Jadi udah ada pasangan-pasangannya, tinggal kita colok-colok saja. Sama seperti merangkai mainan. Tuh, sudah seperti ini. Ini posisi atasnya. Lalu untuk ke sini. Ini ke kita cari saja lubang yang ini. Sepertinya salah nih guys, bukan yang ini nih. Ini sepertinya nanti numpangnya di sini nih guys ya, kayunya yang ini. Jadi ini terbalik, ini saya pasangnya harusnya posisinya begini di bawah. Nah, kita kait ke sini ya, ini kita kaitkan ke sini. Nah kan, jadi dia nempel. Nah ini terbalik, ini seperti ini. Suri ini seperti, nah ini dia terbalik di sini. Nah, ini kalau terbalik nggak mau ya guys. Tuh, jadi ini kita kancing di sini. Nah, sudah terkancing. Ini ada kancingnya di sini. Ini sudah jadi
untuk posisi rangka atapnya seperti ini. Ya, ini masih agak goyang karena belum terpasang semua. Nah, tinggal nanti ada yang seperti ini kan. Ini kita pasangkan di sini. Nah, satu, lalu yang ini juga dua. Oh sorry, terbalik ini. Ini harusnya ke sana. Ini kakinya nih guys. Satu, sana ya dua. Nah ini tiga. Sini. Jadi kita pasang kaki-kakinya dulu guys. Sana ini. Setelah pasang kerangka utama, baru pasang kakinya. Ini salah nih, ini sebelah sini. Ini sudah betul, ini sebelah sini. Meja ini cukup PR juga ini guys, pemasangannya nih. Kalau yang sliding kan tinggal buka gitu aja ya. Nah, kalau ini sudah rapi, ini tinggal yang sebelah sini. Nah, ini posisinya, nah sebelah sini guys. Masuk. Sebetulnya kalau sudah terbiasa ya cukup mudah. Tuh. Ini yang posisi ini di luar ya. Kalau ini sudah terpasang semua enak. Nah, ini tinggal kita kunci nih. Nah. Sampai dia masuk guys. Kalau nggak masuk ini nggak ngunci. Ini ya. Ini masukkan ke lubang sini. Agak keras ini guys, kenapa ya lubangnya kok gak pas gitu loh, atau hanya begini saja ya. Ini udah jadi guys rangka ini ya, sudah hanya begini saja. Oh emang agak ditekan sedikit. Ini agak ditekan sedikit ini guys, di sini dikunci ya. Untuk kuncinya banyak di atas, bawah, ini juga. Nah, yang bawah juga. Cuma yang bawah ini agak susah nih, saya bingung. Agak keras. Ini seperti ini posisinya, sudah dia kalau sudah pengait penguncinya sudah kencang semua, aman dia, kuat. Nah ini tinggal kita pasangkan di atasnya. Nah seperti ini. Nah, tuh. Tuh. Nah, kalau teman-teman punya kompornya, tinggal masukkan aja kompornya. Ini ukurannya pas nih. Kalau dipasang 1, 2, 3, yang sebelah sini untuk kompor, yang sebelah sini untuk grill ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau tidak pasang kompor, ya bisa dipasang semua ini.
Ini bisa dipasang semua. Kalau cuma mau masang kompor saja, rapi sekali guys. Boleh di pinggir sini, boleh di tengah sini, atau di pinggir sini, bebas suka-suka campers. Atau di sini juga boleh. Ini kompor saja satu atau grill saja. Ya. Ini buat tempat apalah, ini buat tempat bahan bakarannya. Atau divariasi seperti ini bisa digeser. Nah, atau di tengah-tengah seperti ini. Sisakan dua. Jadi jatah untuk kompor maupun grill tuh pasti ada dua ini, guys. Nah. Karena ini ada 6 table. Ini model terbaru, bukan sliding, juga bukan lipat biasa, tapi ini assembly ya. Artinya frame assembly table ini. Jadi harus dirangkai. Karena kalau posisi seperti ini nggak bisa dilipat, guys. Dia harus dicopot semua memang. Ya. Harus dibuka semua, tapi cukup mudah tadi saya sudah praktekan. Intinya adalah frame rangka atas dulu nih, keliling kita pasang. Setelah itu baru kakinya, kedua kakinya dengan satu tulang kanan kiri. Baru kalau top table ini hanya tinggal numpang saja. Ya, sangat praktis dan kokoh ya, karena memang produk ini bahannya sangat berkualitas tinggi. Kayunya kayu jati yang sudah oven dan tua, seratnya juga bagus tuh. Ya, lalu kunci-kuncinya ini sangat presisi dan kuat. Ini ada untuk rangka atasnya ada 1, 2, 3, 4 kunci. Lalu untuk kaki-kakinya ini ada 1, 2, 3, 4 kanan kiri dan 1, 2, 3, 4 yang bawah. Jadi 4 atas 4 bawah. Oke, inilah meja frame assembly dari Naturhide tipe terbaru ya. Meja lipat IGT tipe terbaru. Ini sangat kokoh dan sangat premium sekali. Karena bahannya terbuat dari kayu jati. Dan juga perpaduan rangka aluminium rangka stainless steel SUS 304. Oke, campers, demikian review dan unboxing meja IGT Naturhide terbaru 2022. Sampai bertemu lagi dengan review selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers.